Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar tentang keseruan kebersamaan Lesti dan Bilar yang menarik perhatian kita sekalian. Apalagi kita tahu rupanya Lesti menjemput sang doi di Villa The With House untuk bertandang ke Cianjur. Wow, malam hari ini rupanya akan ada acara sakral di Cianjur. Benarkah Lesti akan siraman di malam hari ini? Pengajian yang akan dilakukan di Cianjur, benarkah demikian? Hal itu terungkap dari unggahan Rizky Billar dan hasil cocokologi dengan beberapa peristiwa sebelumnya, yang mana Billar kini mengunggah keberadaan terkininya. Nyatanya hal itu seperti yang sering diunggah keberadaan Ayah Kejora saat ia pulang ke Cianjur. Coba kalian perhatikan seksama kabel-kabel listrik dan sesawahan. Ya, sawah-sawah yang ada di sana. Tentu hal itu membuat kita semua semakin baper, semakin senang akan kebersamaan Lesti dan Billar di malam hari ini, di malam Jumat berkah, di Kamis malam Jumat ini, yang so pasti udah kita tunggu kabar terbaru terupdate mereka berdua. Dan kita pun traveling kemana-mana, teringat akan tadi ketika Lesti menjemput sang doi. Rupanya ia ada acara spesial di Cianjur, sehingga malam hari ini keluarganya yang sudah berkumpul di Cianjur bersiap-siap kedatangan calon mantunya, yakni Rizky Billar. Terlihat tadi siang Ayah Kejora dan Papa Daniel lagi ngobrol-ngobrol santai guys, dan mereka mempersiapkan malam hari ini yang penuh cerita-cerita yang tak akan live di mana-mana, tak akan ada awak media yang meliputnya. Tentu itu adalah privasi mereka berdua saat melangsungkan acara sakral. Lesti dimandikan dengan adat Sunda yang so pasti itu adalah bagian yang tak akan terungkap dan diungkap baik live di TV maupun oleh awak media. Hal itu akan bersifat tertutup di antara dua pasangan sejoli yang lagi dimabuk cinta. Lihatlah kegembiraan saat mereka akan berangkat ke Cianjur, sedangkan Adlin di belakang mondar-mandir sana sini mempersiapkan barang-barang yang akan dia bawa untuk Rizky Billar dan si dedek Lesti. Tentu kita juga dibuat senang karena tak hanya Adlin, tapi Ari Lobster dan Valdi serta Gong Li dan yang lainnya pun ikut serta. Tentunya mereka mengabadikan momen satu kali dalam hidup mereka, yakni Lesti dan Billar menjalani acara sakral yang akan dilakukan di malam hari ini tentunya di Cianjur. Tentu kita berharap kebersamaan mereka ini akan memberikan nuansa yang berbeda kebahagiaan di hati kita, dan teriring selalu kita mendoakan mereka berdua dengan doa semoga apapun yang mereka rencanakan di hari ini akan berjalan dengan lancar, dan semoga tak ada aral melintang sehingga acara yang mereka selenggarakan berjalan dengan baik sesuai harapan kita sekalian, yakni perjalanan kisah cinta Lesti dan Billar akhirnya terabadikan menjadi momen-momen sejarah dalam perjalanan hidup mereka dan menjadi sesuatu yang so sweet bagi anak cucu mereka. Apalagi perjalanan di malam hari ini, acara sakral yang akan mereka gelar di Cianjur. Ya, rupanya Ayah Kejora pulang duluan. Dia bersiap-siap untuk menjadikan Cianjur sebagai tempat persinggahan, tempat untuk acara, bagian dari acara mereka yang rupanya diam-diam telah dipersiapkan. Pantas saja rumah
sederhana oleh Lesti disulap menjadi rumah mewah. Tentu hal itu dalam rangka menyambut sang calon imamnya dan juga menyambut keluarga calon imamnya. Ya, hal ini tentunya membuat kita semua pada berbahagia. Dan di malam Jumat berkah ini kita mendoakan hal yang terbaik bagi kebahagiaan mereka tentunya. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dengan acara mereka di malam hari ini dan selanjutnya, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru terkini mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang sekarang lagi persiapan acara spesial mereka berdua tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.